Menteri Pertahanan Menhanri Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajam Pasir Utara, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Kunjungan kerja kali ini dalam rangka peninjauan tata ruang IKN serta persiapan upacara memperingati Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 2024 yang akan dilaksanakan di IKN, Kalimantan Timur. Dalam kunjungan itu, Prabowo juga turut serta meninjau perkembangan pembangunan Istana Negara untuk kemudian mendengarkan paparan oleh tim konstruksi IKN di lapangan. Ada momen menarik saat Capres 02, Prabowo Subianto bersuafoto dengan para pekerja konstruksi IKN. Prabowo Subianto terlihat berada di tengah para pekerja. Pria yang berada di samping kirinya Prabowo itu tiba-tiba mengacungkan dua jari ke depan kamera. Sontak saja, Prabowo langsung refleks menurunkan tangan pekerja tersebut. Selang berapa detik, ia di deretan kedua di samping kiri Prabowo, lagi-lagi berpose dua jari ketum Partai Gerindra ini hanya tersenyum manis melihat aksi kocak para pekerja. Prabowo kemudian menurunkan lagi tangan pria tersebut. Turunkan tangan, dua jari, canda Prabowo. Oke gas, kata para pekerja. Di momen swafoto itu, Prabowo Subianto terlihat bercanda dengan para pekerja IKN. Dia juga sempat bertegur sapa dengan para pekerja konstruksi di kawasan IKN. Masih puasa nggak? Tanya Prabowo kepada sejumlah pekerja proyek di IKN. Lebaran bisa pulang kan? Sambungnya. Pulang Pak, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.